Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'a fi ulumi fi darain. Amin. Wa minal ladzina uzu billah. Di antara orang-orang yang disakiti di jalan Allah adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang budak beliau. Kana mamlukan li Umayyah bin Khalaf al-Jumahi al-Qurasi. Adalah beliau seorang budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi al-Qurasi. Fakana yaj'alu fi 'unuki jahablan. Maka adalah ia menjadikan pada lehernya akan tali, jadi diikat di tali. Jadi kalau memang kalau budak itu sini diikat sampai terakhir budak begitu, diikat lehernya kayak sapi aja, budak tuh begitu. Di lehernya diikat kayak binatang. Wa yadfa'uhu ila sibyani yal'abuna bihi. Dan ia ya Umayyah mendorong akan dia kepada anak kecil. Yal'abuna bihi, mereka anak kecil ya membuat main dengannya. Ya, jadi anak kecil mempermainkan beliau Bilal bin Rabah. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata Bilal bin Rabah, ahadun 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 ahadun. Dulu ngomongnya begitu, ahad 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 gitu, ahad ahad, esa esa, Allah esa. Lam yusgilhu ma huwa fi'i an tauhidillah, tidak menyibukkan akan dia oleh sesuatu yang dia itu ada padanya daripada mentauhidkan Allah. Tuh letter-letternya begitu terjemahnya. Jadi artinya gimana? Keadaannya tidak membuat dia meninggalkan untuk mentauhidkan Allah. Jadi walaupun beliau disakitin, dia tetap mentauhidkan Allah. Wa kana Umayyatu yukhriju bihi fi waqti zairati fi ramdai wa hiya ramlu shadidul hararati walau wudi'at alaihi kit'atun lahmin la nadijat. Dan adalah Umayyah pernah menyuruh keluar, mengeluarkan Bilal bin Rabah di waktu zuhur, pada waktu panas, itulah pasir, ya, itu zuhira fi ramdah, itu adalah pasir yang sangat panas. Walau wudi'at, jikalau diletakkan alih di atas pasir itu yang di tengah hari yang sangat panas, kit'atul lahmin, kalau di atas pasirnya itu Bilal bin Rabah berada di situ, ditaruh di atas pasir, di pasir di siang hari yang sangat panas itu, andaikan diletakkan di atas pasir itu akan sepotong daging, la nadijat, niscaya dagingnya matang. Masya Allah. Berarti apa? Saking panasnya. Summa ya'mur bi sakhratil azimati. Kemudian ia memerintahkannya nih, Umayyah bin Khalaf memerintahkan Bilal bin Rabah, ya, memerintahkan anak buahnya kepada Bilal bin Rabah, ya, dengan batu yang besar. Tentunya anak buahnya diperintahin. Fatudu'u ala sadri, lalu batu besar itu diletakkan di atas dadanya. Jadi mau disiksa nih, supaya Bilal bin Rabah menarik diri dari Islam, keluar lagi ke agama bukan Islam yang semula. Sumayakulu la'u, kemudian dia berkata kepadanya Umayyah bin Khalaf, la tazalu hakadha hatta tamuta, engkau akan senantiasa seperti ini sampai engkau mati. Au takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau engkau kufur dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'budal lata wal uzza, dan kau sembah lata dan uzza, ya, baru saya akan lepasin. Mau enggak begitu? Tapi Bilal bin Rabah tetap mentauhidkan Allah. Fayaqulu ahadun ahadun,
Lalu ia berkata, Bilal bin Rabah ngomong, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ketika lagi disiksa seperti itu, marra bihi Abu Bakrin yauman, Abu Bakar lewat ya, di depannya. Jadi kalau bihi ini B-nya lil ilsaq. Jadi Abu Bakar lewat di depan Umayyah yang sedang menyiksa Bilal bin Rabah. Faqala, lalu Abu Bakar bicara, "Ya Umayyah, wahai Umayyah, ama tattaqilla fi hadzal miskini? Apakah tidak engkau takut kepada Allah pada orang miskin ini? Hatta mata tu azibuhu sehingga kapan, sampai kapan kau akan menyiksanya?" Qala, kata Umayyah, "Anta afsadtahu fa ankidhhu mimma tarak." Engkaulah yang merusak dia. Maka oleh karena itu, tolonglah dia daripada apa yang kau lihat. Ayo, tadi enggak tolong. Fastarahu minhu wa antakahu. Lalu Abu Bakar Siddiq membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah dan ia membebaskannya. Masya Allah. Kira-kira Bilal mahal budak pada waktu itu, mahal apa murah? Mahal. Kayak orang beli mobil. Dibeli tuh. Masya Allah. Berjuang untuk membebaskan orang, berjuang untuk menolong orang. Makanya kalau ada orang bantuin kita, pandai-pandailah kita berterima kasih kepadanya. Pandai-pandailah kita. Fa anzalallahu fihi, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran padanya, ya. Pada Abu Bakar Siddiq, wa fi Umayyata, dan pada Umayyah, fi suratil laili, pada surah al-lail, fa anzartukum naran talazza, maka ya aku peringatkan kamu dengan api yang ya menyala-nyala, la yaslaha illal asqa, tidaklah masuk ke dalamnya kecuali orang yang celaka. Siapa? Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang Allah menyiksa ya, yang Allah menyiksa, yang menyiksa, yang Allah siksa ya, yang Allah lah tuh yang menyiksa dan yang menolong ya, Allah tuh yang menyiksa dan yang menolong, yang mengatur maksudnya. Wa sayajannabu al-asqa, dan Allah akan jauhkan dia api neraka, akan orang yang ya, daripada orang yang ya, akan orang yang bertakwa. Siapa? As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq, alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, yang di mana Abu Bakar Siddiq itu beliau memberikan hartanya dan ia bersuci diri dengan hartanya itu. Jadi kalau kita sedekah itu adalah kita sesungguhnya kita sedang mensucikan diri kita. Insyaallah. Rajin sedekah. Sedekah ada dua, sedekah harta, sedekah ilmu. Ya. Yang paling afdal adalah ilmu, yang lebih afdal lagi dua-duanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada bagi seorang di sisinya daripada nikmat yang dibalas, illa tiga wajhi rabbil a'la, kecuali menuntut wajah Tuhannya, zat Tuhannya yang maha tinggi. Jadi beliau hanya menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Wala sawfa yardha, dan nanti dia ya Abu Bakar Siddiq akan mendapati kepuasan. Bima yu'tihi la'u fil ukhra jazaa'a amalihi, dengan apa yang telah Allah, dengan apa yang Allah berikan kepadanya di akhirat sebagai balasan segala amalnya. Masyaallah. Wa qad nabaha Allahu jalla zikruhu ala anna bazla Siddiq ma lahu fi syira'i Bilalin wa 'idkihi lam yakun illa bitiga wajhi rabbih, dan sungguh Allah azza wa jalla ya, telah memperingati ya, Allah jalla zikruhu, Allah telah memperingati ala anna bazla Siddiq, bahwasanya memberi Abu Bakar Siddiq malahu akan hartanya, fi syira'i Bilalin, pada membeli Bilal, wa 'idkihi, dan membebaskan Bilal, lam yakun tidaklah ia illa bitiga wajhi rabbih,
kecuali hanya menuntut wajah Tuhannya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Orang yang berjuang di dalam Islam begini. Jadi yang dicari adalah keridhaan Allah. Enggak ada yang lain. Sangat mulia. Wa kafa bi hadza syarafan wa fadlan li Siddiq radhiyallahu anhu wa ardahu. Cukuplah dengan ini, ya, cukuplah. Cukuplah Abu Bakar Siddiq itu dengan ini sebagai kemuliaan dan keutamaan bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridainya. Ardahu. Wa qad ataka ghayra Bilalin jama'atan minal ariqai aslamu fa azzabahum amma walihim. Dan sungguh telah memerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq akan selain Bilal. Jadi bukan Bilal doang yang dimerdekakan. Satu jamaah daripada budak-budak yang mereka telah masuk Islam, lalu lalu mereka disiksa, ya, lalu tuannya menyiksa mereka. Fa azzabahum mawali, mawali jadi fa'il. Tuannya menyiksa mereka. Lalu Abu Bakar Siddiq membebaskan mereka. Jadi Abu Bakar Siddiq membebaskan budak yang udah masuk Islam lalu disiksa oleh tuannya supaya keluar dari Islam, oleh Abu Bakar Siddiq dibebaskan itu banyak, bukan Bilal bin Rabah aja. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya suri tauladan beliau.